Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mesbah Doa. Dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita sama-sama. Kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menikmati hadirat-Nya di malam hari yang indah ini. Berkiranya Tuhan melingkupi setiap kita pada malam hari ini dengan hadirat-Nya yang indah. Mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan-Mu ya Tuhan, buat anugerah-Mu. Sehingga malam hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh datang menyembah-Mu ya Bapa. Bila malam hari ini kami boleh menikmati kasih-Mu ya Bapa, menikmati hadirat Tuhan. Karena kami percaya saat kami di dalam hadirat Tuhan, pemulihan boleh terjadi, kelepasan boleh terjadi, terobosan-terobosan boleh ada dalam nama Yesus. Terima kasih, biar kami tenang di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, biar mengalir kuasa-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Penuhi setiap kami ya Tuhan. Mari sama-sama kita datang sembah Dia. Mari nyatakan. Mari sembah Dia, sembah Tuhan. Nyatakan ucapan syukur-Mu. Angkat suara-Mu, penyembahan-Mu. Pujian yang terbaik hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau yang bertahta atas pujian kami, penyembahan kami. Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, biar mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Oh Tuhan, mengalir hadirat-Mu Yesus, hadirat-Mu Tuhan. Menyembuhkan, memberikan pengharapan, kekuatan bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir ya Tuhan Yesus, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan
bersamamu Bapa. Kami tenang bersamamu Tuhan, kami aman di dalammu Tuhan. Sumber pengharapan kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasamu ya Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Memulihkan hati, Kau memulihkan kami, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami tenang bersamamu Tuhan, kebaikan Tuhan malam hari ini. Biar kami nikmati kasih-Mu mengalir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terbang bersamamu, kami tetap tenang di dalam hadiratmu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Di
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta. Kami tenang, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, kami terbang bersamamu ya Tuhan, sebab Engkau yang memberikan kekuatan buat kami. Bapa, kau raja atas semesta. Kami tenang, ku tenang sebab kau Allahku. Bisa, bisa. Mari dengan segenap hati menyatakan, dengan segenap imanmu, ku akan terbang bersamamu. Dengan kekuatan Tuhan, Bapa, kami berjalan atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Mari sama-sama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta. Ku tenang sebab kau. Di saat badai bergelora, ku akan terbang, terbang bersamamu. Bapa, kau raja, Bapa, kau raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Kau yang memberi kekuatan, kau yang memberi pengharapan baru, Yesus. Kau yang bawa hidupku terbang bersama, kekuatan saat kami bersamamu. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan, sebab kami percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah pemilik kami Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta. Ku tenang sebab
aku akan terbang bersamamu. Bapa, Engkau Raja. Bapa, Engkau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami datang di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan, ini setiap keberadaan kami malam hari ini di hadapan Engkau. Ini pujian kami di hadapan-Mu. Pada segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, kami tahu Engkau yang pegang kendali atas seluruh hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Engkau satu-satunya tempat kami mengadu, Tuhan. Kau satu-satunya tempat persembunyian kami dalam setiap perkara dalam hidup kami, Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami sampai hari ini, Tuhan. Sebab itu hati kami tetap percaya penuh, karena kami tahu bahwa senantiasa Engkau mengasihi setiap kehidupan kami. Engkau yang setia atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu atas hidup kami. Engkau satu-satunya tempat hati kami Engkau satu-satunya tempat hati kami bersandar, Tuhan. Ini setiap kami, ini setiap keberadaan kami, Tuhan. Yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan-Mu
kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Kau ku cinta sekali lagi karena Kau hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Kau ku cinta. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Engkau yang menjagai hidup kami, Engkau yang menjagai langkah kami, bahkan Engkau membangunkan kami Tuhan dengan tubuh yang sehat. Engkau yang menyertai setiap kami. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang berjalan depan kami, bahwa kami senantiasa ada di dalam perkenanan Tuhan. Kami mau membaca firman-Mu, merenungkannya. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami, biar kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan di hidup kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan saudara. Ya, di sini saya baru bangun ya. Kami kita di sini pagi dan saudara di sana itu ya malam. Hari ini puji Tuhan saya merayakan ulang tahun. Terima kasih buat semua ucapan selamat ya. Puji Tuhan ya, hari ini memasuki tanggal 14 di sini. Di sana sudah 14 malam. Ya, kami mengucap syukur, terima kasih ya terutama saya kepada Tuhan menambahkan satu tahun lagi usia saya. Ya, dan biarlah kita semua sungguh-sungguh berada di dalam perkenanan Tuhan. Ya, saudara, saya juga berharap kita semua semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Biarlah hidup kita terus dalam perkenanan Tuhan ya, dan semakin kita sadari bahwa waktu-waktu yang kita punya di hidup ini ya semakin singkat. Karena itu biarlah kita memberi yang terbaik bagi Tuhan ya. Terima kasih sekali lagi ucapannya buat saya, Tuhan memberkati. Saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom, apa kabar Ibu Debbie? Saya Vivi dari Manado. Saya mau bersaksi, ya saya pertama mengikuti khotbah Ibu Debbie itu di Plaza Indonesia, ya. Ketika itu saya datang ibadah di sana dan saya meneteskan air mata. Saya bahagia akan firman Tuhan yang Ibu jabarkan. Kayaknya dua kali ya saya datang dan dua kali juga saya berfoto bersama Ibu dan Bapak Daniel. Dan sejak itu saya mengikuti terus mesbah doa dan mesbah syukur. Walaupun tidak tepat pada jamnya, tapi saya terus rindu dan haus akan firman yang Ibu jabarkan dan itu semua sangat mempengaruhi kehidupanku. Saya juga melakukan baca firman sekarang ya sebelum tidur dan juga bangun pagi. Selesai baca firman saya berlutut berdoa buat anak-anak dan suami, juga buat saudara-saudara saya. Singkat cerita Bu, kesaksian saya saat itu mau dioperasi. Ketika mau dioperasi saya selalu mendengar mesbah doa, juga mesbah syukur. Itu yang menjadikan saya lebih teguh lagi dan imanku lebih kuat pada Tuhan Yesus. Setelah saya dioperasi sampai selesai, sebenarnya ada hambatan ketika ada dalam kamar operasi, tapi saya terus berdoa. Saya percaya saya mempunyai Tuhan yang hebat dan Tuhan yang sudah memberkati semua yang ada di kamar operasi itu. Dan akhirnya selesai, saya dibawa ke kamar rawat inap sampai 3 hari. Akhirnya saya boleh pulang. Puji Tuhan, saya baru sadar setelah 2 minggu. Wow, semenjak operasi sampai sekarang ini,
Saya tidak pernah merasakan sakit, padahal saya dijahit dari paha 15 jahitan yang dipusar 60 benang, 60 jahitan. Memang ya luar biasa, Tuhan itu sangat baik. Saya pulang dari rumah. Sejak saya dioperasi, saya di rumah sendiri. Namun saya bisa menghadapi semuanya sendiri karena Tuhan Yesus sangat memperhatikan saya sehingga saya dimampukan menjalani semuanya. Saya hanya bisa bilang, wow, Tuhan itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan Yesus sangat baik dan terlalu baik. Saya berterima kasih juga pada Ibu Debbie, saya berdoa. Saya perkatakan kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya mau setia kepada Tuhan Yesus dan saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Inilah kesaksian saya, terima kasih Ibu Debbie, dengan semua khotbah-khotbah Ibu yang saya dengar. Terima kasih karena banyak mengubahkan hidup saya. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga, juga seluruh pelayanan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, puji Tuhan ya. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan buat itu, ya seringkali, ya tanpa kita sadari, luar biasa dalam hidup kita. Ya, kesaksian hari ini kita baca, yang saya baca dari seorang ibu. Ketika ada di kamar operasi, ya ibu ini terus berdoa mendengarkan firman Tuhan. Memuji menyembah Tuhan lewat misbah doa dan misbah syukur. Dulu saya berpikir, ya saya pikir ya kita melakukan misbah doa itu biasa-biasa saja saudara. Ternyata bagi mereka yang ada di kamar operasi, mereka yang sedang ada di rumah sakit, mereka yang sedang ada di dalam pergumulan yang berat ya, misbah doa itu benar-benar sangat menjadi kekuatan ya. Dan kita semua bersyukur bahwa ya Tuhan itu dahsyat dan Tuhan itu luar biasa. Lewat misbah doa banyak sekali orang diubahkan, banyak sekali orang mendapatkan kekuatan. Ya makanya saudara setialah untuk berdoa dan jangan lupa bagikan ya link misbah doa ini kepada temanmu, saudaramu, sahabatmu. Ya mungkin mereka sedang ada dalam pergumulan yang berat dan mereka sedang ya juga tidak kuat menghadapi hidup. Tapi ketika mereka berjumpa dengan Tuhan lewat firman Tuhan, ya maka mereka mendapat kekuatan. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya, Tuhan memberkati. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan ya Ulangan pasal 21, namun belum habis ya. Kita kemarin baru sampai di hak kesulungan. Tentang anak yang hak anak kesulungan, kalau seorang menikah ya lalu dia punya anak dengan seorang istri yang tidak dicintai, lalu dia menikah lagi dengan istri yang dia cintai, lalu dia punya anak yang pertama dari istri yang tidak dicintai, itu maka hak kesulungan itu menjadi hak dari anak yang pertama sekalipun itu bukan istri yang dia cintai. Tuhan mengatur semuanya saudara ya. Dan sekarang kita lanjutkan ya, masih di Ulangan pasal 21. Sekarang ayat yang ke-18 tentang anak yang durhaka. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia juga tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayah dan ibunya itu memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua di kotanya, di pintu gerbang tempat kediamannya. Dan haruslah berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami, ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Waduh,
Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Saudara ya, ini di perjanjian lama itu memang mengerikan ya. Dikatakan kalau ada orang memiliki anak yang degil, membangkang, degil itu kepala batu ya, peminum dikatakan, tidak mendengarkan nasihat orang tua. Ya, pada zaman dulu anak itu disuruh bawa kepada para tua-tua di luar, di kota. Ya, dan semua orang harus diumumkan bahwa anak ini anak nakal, degil, pemberontak, pembangkang. Ya, dan rasanya ya dengan kata lain mungkin ya hidupnya itu tidak berdampak baik, malah berdampak jahat, sangat jahat. Ya, peraturan pada zaman dulu di perjanjian lama, maka semua orang sekotanya itu harus merajam dia dengan batu sampai mati. Ya, dan dikatakan supaya harus kau hapuskan yang jahat dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Kita tahu hukumnya pada zaman itu mata ganti mata. Itu memang peraturan dan itu hukum. Ya, mata ganti mata. Kalau ada orang jahat ya dia harus dibunuh, dirajam pakai batu. Makanya dulu kita mendengar ketika Yesus datang, ada perempuan yang kedapatan bersinah dibawa kepada Yesus, dan mereka akan melempari dia dengan batu, satu kota akan membunuh dia. Karena memang hukum pada zaman itu begitu, kalau ada orang kedapatan berbuat jahat, ya supaya tidak ada orang jahat di tengah-tengahmu, dia harus mati ya. Ketika orang membawa perempuan itu diseret akan dilempari batu seluruh kota, maka Yesus ada di sana. Dan Yesus berkata kepada mereka pada waktu itu, ingat, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, dia terlebih dulu yang harus melempar perempuan ini. Ada di antara saudara yang tidak berbuat dosa, akhirnya satu persatu pulang, pulang sampai akhirnya gak ada lagi orang yang akan melempar dia. Karena ternyata semua kita berdosa, jadi dosa itu bukan hanya yang kelihatan, tetapi dosa itu ya di hati pun kita berdosa. Nah, ketika Yesus datang, ya hukum-hukum dari perjanjian lama itu ya banyak yang akhirnya tidak dilakukan lagi. Yesus datang menggenapi seluruh hukum itu. Ya, jadi disuruh hapuskan orang yang berdosa pada zaman itu supaya tidak ada orang berdosa, dan supaya itu menjadi peringatan. Jadi kalau ada orang yang menjadi anak yang memberontak, membangkang, ya dia lihat dirajam pakai batu mati, ya dia jadi takut. Sebenarnya niatnya satu, hanya untuk menghapus orang jahat. Ya, membuang orang berdosa supaya di antara bangsa Israel itu gak ada yang berdosa. Tapi kan ya hukum itu ya tidak boleh dilakukan, saudara. Karena ketika Yesus datang, Yesus membawa pengampunan. Tapi ya perjanjian lama memang seperti itu. Ya, untuk efek jera supaya orang tidak melakukan semua yang jahat. Jadi anak-anak yang tidak taat ya dan suka memberontak dikatakan dibawa di hadapan para tua-tua kota, lalu dia harus dilempari dia dengan batu. Ini ya tidak ada bukti yang alkitabiah sih, atau ya arkeologi pun tidak pernah mencatat hukuman ini pernah dilaksanakan. Ya, di Alkitab pun tidak ada catatan bahwa pernah ada orang yang, pasti orang tidak ada orang tua lah yang tega untuk menyerahkan anaknya untuk dihukum mati. Ya, mungkin peraturan itu dibuat ya untuk membuat takut ya, hanya untuk menakut-nakuti. Buktinya Alkitab nggak pernah mencatat ada anak yang dihukum mati karena dirajam pakai batu. Tapi hukum itu ada. Ya, namanya hukum itu dibuat. Makanya mungkin orang-orang tua zaman dulu ya mendidik anaknya sambil berkata, kamu kalau gak denger ya, mama bawa kamu ke tua-tua, lalu kamu akan dirajam sampai mati. Itu hukumnya kita di sini. Makanya mungkin ya jadi gak ada anak yang kepala batu. Dan karena Alkitab pun tidak pernah mencatat bahwa hukuman itu pernah terjadi atas seorang anak. Dan saya yakin juga gak ada orang tua yang tega menyerahkan anaknya ke
orang tua-tua di kota, ya itu hanya hukum untuk ya supaya orang itu takut saja. Sebab di dalam Alkitab tidak ada pernah catatan hukum ini pernah dilaksanakan. Namun maksud dari hukum ini adalah bahwa ketidaktaatan dan pemberontakan itu tidak boleh ditoleransi di dalam rumah atau dibiarkan berlangsung terus tanpa kendali. Ya, jadi sebenarnya tujuannya baik hukum itu. Karena kalau ada anak juga yang memberontak, tidak terkendali, orang tua udah gak bisa kendalikan, itu bahaya. Makanya bagi para orang tua pun kita harus punya ya otoritas Allah dalam hidup kita untuk mendidik anak-anak kita. Saya banyak dapat WA dari orang-orang tua yang, "Bu, saya sudah tidak bisa mengatur anak saya." Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena mungkin dari kecil saudara tidak pernah mendidik anak. Ya, kita selain dari firman Tuhan, ya waktu mereka masih kecil gak apa-apa dipukul pakai rotan. Alkitab berkata kalau engkau menjauhkan rotan dari anakmu, maka dia akan menjadi anak-anak gampang yang tidak tahu aturan. Ya, justru karena ada hukum ini, bangsa Israel pada zaman itu pasti mendidik anak mereka dari kecil itu menjadi anak yang dengar-dengaran. Ya, saya dulu ketika anak-anak masih kecil, ya saya sediakan rotan kecil di rumah dan saya katakan kepada mereka, ini adalah rotan kasih. Ya, kalau kamu enggak mau dengar-dengaran, maka rotan ini ya kena di kaki saudara ya. Enggak apa-apa. Itu kita bisa lakukan waktu mereka masih kecil. Tapi ketika mereka sudah dewasa gak bisa lagi kita pukul karena hatinya akan sakit. Dan saya bersyukur ya ketika saya mendidik mereka kelihatannya memang mungkin kalau ada orang yang lihat waktu itu saya pukul kakinya pakai rotan dia nangis. Ada yang bilang, "Wah ini jahat." Nah, Alkitab berkata jangan jauhkan anakmu dari rotan. Ya karena di ujung rotan itu ada didikan. Ya. Kalau sudah terlanjur kita gak pernah didik anak kita sampai besar, dia membangkang, berontak, kurang ajar. Ya Tuhan gak mau. Makanya ada hukum yang berkata dia mending dirajam sampai mati supaya di tengah-tengahmu tidak ada orang pemberontak. Ya. Prinsip ini kita tahu bahwa ya tidak boleh ya ada orang pemberontak, Tuhan juga tidak mau. Dan tidak dapat ditoleransi di dalam rumah ketika berlangsung ada anak yang banyak ya anak-anak yang tanpa didikan itu akhirnya ya kita lihat bersama beberapa waktu yang lalu di Indonesia ada kasus pembunuhan terhadap orang tua. Orang tuanya diracun karena tidak mau mengikuti keinginan sang anak. Ya ini kan ya makanya Tuhan bilang jangan ada anak-anak seperti itu. Dia harus dibunuh, dilem rajam pakai batu. Tapi kita tahu tidak pernah ada terjadi juga di Alkitab, gak pernah dicatat. Ya, jadi saudara jangan menganggap enteng ya. Jangan menganggap enteng untuk mendidik anak ya. Dan ya jangan sungkan untuk ya ketika mereka masih kecil kalau salah itu dijewer. Tapi Alkitab bilang, ya didik anakmu dengan rotan tapi jangan inginkan kematiannya demi kebaikan ya. Tidak apa-apa karena ya itu adalah didikan yang tegas ya dan kita harus memperlakukan ya konsekuensi kalau tanpa kita didik anak-anak itu ke depan mereka maka bisa kejam ya, bisa melakukan emosi yang tanpa terkendali ya dan Tuhan Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa anak-anak itu tanggung jawab orang tua pada hukum perjanjian lama. Kenapa Tuhan menyuruh seperti itu? Ya supaya orang tua juga benar-benar melihat mendidik anak mereka dengan baik. Iya ayat 22 penguburan orang yang dihukum mati. Ada aturan, apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung, ya dikatakan di sana, sebab seorang yang digantung itu
ya sama dengan orang yang ya kena kutuk, saudara, pada zaman itu. Jadi hukuman mati pada zaman itu bukan ditembak, ya kita tahu bersama kenapa Yesus itu disalib. Karena Yesus dijatuhi hukuman mati. Ya, dianggap bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Ya, makanya Yesus harus disalib. Banyak orang tidak mengerti kenapa Yesus harus disalib, karena aturan pada zaman itu orang yang berbuat salah, kedapatan salahnya itu besar, ya dia harus dihukum mati, saudara. Dan hukuman matinya ya digantung di tiang, disalib. Ya, makanya ya kita lihat ya kenapa Yesus disalib. Banyak yang bertanya, ya karena itu adalah hukuman, dikatakan di sana ya jangan dibiarkan mayatnya tergantung, tapi pada hari itu juga harus diturunkan. Tidak boleh dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung itu terkutuk, ya. Terkutuk, ya, dan dikatakan terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, memang hukuman mati pada zaman itu adalah digantung di tiang, yaitu disalib. Makanya Yesus harus disalib, ya. Kenapa, saudara? Ya, karena itu memang aturan pada zaman itu. Tapi Tuhan berkata, Allah bilang, jangan sampai kamu biarkan mayatnya semalam-malaman. Makanya orang Yahudi itu sebagian, mereka gak suka melihat simbol salib. Ya, kalau bagi kita simbol salib itu adalah simbol pengorbanan. Yesus mati disalib. Tapi bagi orang Yahudi, salib itu bicara tentang kekejaman. Karena pada zaman dulu itu adalah bentuk sebuah hukuman. Mereka rata-rata tidak mau memakai salib atau tidak mau melihat salib. Karena akan diingatkan tentang hukuman pada zaman dulu, ya, itu bicara tentang kejamnya penghukuman orang digantung di salib sampai mati. Tapi Yesus mati di atas kayu salib. Kita hari ini memakai lambang salib, memperingati kematian Yesus bahwa dia pernah disalib untuk hidup kita. Tapi bagi orang Yahudi itu lambang kekejaman. Ya, dan kita percaya, saudara, ya, kita mengerti kenapa Yesus harus disalib. Ya, itu ya karena memang bagi pada zaman dulu itu salib berbicara tentang ya penghukuman orang yang terkutuk. Bahkan Tuhan Allah pada zaman itu mengeluarkan satu hukum, jangan biarkan mayat dari orang yang terkutuk itu ada di salib. Tergantung semalam-malaman, karena tanah itu akan menjadi najis. Makanya ketika Yesus disalib, di samping kanan kirinya ada dua orang penjahat yang juga disalib pada hari itu. Ya memang mereka disalib karena mereka jahat. Tapi Yesus kan disalib bukan karena berbuat dosa, dia disalib karena memang dia harus menggenapi kematian itu, saudara, supaya kita boleh diselamatkan. Baik, kita akan berdoa hari ini, kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami banyak belajar dari firman Tuhan, ajarkan kepada kami lebih dan lebih lagi, supaya kami mengerti. Biarlah kami hari ini mendapat rema, ya, kami mendidik anak-anak kami ketika mereka masih kecil. Ajar kami untuk tegas mendidik anak-anak kami. Kalau itu salah, kami katakan salah. Kalau benar, kami katakan benar. Karena kebanyakan Tuhan, anak-anak menjadi pemberontak karena akibat orang tua yang tidak mau mendidik anak-anak. Kami berdoa biarlah didikan ada di mulut kami, ada di tangan kami. Kami boleh mendidik anak-anak kami dengan kebenaran. Terima kasih Bapa. Berkati siap anak-anakmu yang setia ikut mesbah doa, yang terus mencari wajahmu. Berkati pertumbuhan iman mereka semakin hari semakin menuju kepada Kristus. Berkati hari ini yang sakit, engkau sembuhkan. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Perkatakan, aku percaya ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga, kami boleh belajar tentang salib. Bahwa Yesus adalah mati di kayu salib bukan sebagai orang yang bersalah, tetapi seluruh kutuk dosa kami manusia itu ditanggungkan kepada Kristus. Dia tersalib bukan karena kesalahannya, tapi karena kesalahan umat manusia, termasuk kami.
Ajar kami untuk setia kepada Tuhan. Tuhan berkati setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa. Biarlah kami belajar malam ini Yesus sudah mati tersalib. Karena itu tidak ada satupun dosa lagi yang mengikat hidup kami. Kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, obat-obatan, judi, amarah, kepahitan, dendam, ketakutan, kekhawatiran, kami buang semua itu. Karena Yesus sudah memakukannya di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa, Tuhan beri kekuatan bagi setiap mereka yang sedang Tuhan izinkan menjalankan, menjalani setiap proses hidup, memikul salib hari-hari ini. Biarlah Tuhan mereka boleh kuat keluar sebagai pemenang-pemenang. Berdoa bagi setiap mereka rindu punya keturunan, punya anak. Tuhan, Engkau beri anak keturunan ilahi, bukakan kandungan yang tertutup. Biarlah Bapa, setiap mereka yang sungguh-sungguh rindu mengalami pemulihan dalam rumah tangga, keuangan, hutang piutang, Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bapa, berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami semua bersatu hati berdoa bagi Indonesia. Jamaah dan lawat bangsa kami, Tuhan, lawat Indonesia agar terjadi hujan pertobatan. Biarlah Indonesia boleh dimenangkan. Biarlah damai sejahtera Kristus turun atas bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Bahkan kami berdoa, Tuhan, biarlah lawatan Tuhan terjadi di atas bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah. Berkati juga bangsa-bangsa di lima benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Khususnya hamba sedang berada di benua Amerika, lepaskan berkat Tuhan bagi setiap bangsa-bangsa. Hujan pertobatan tercurah atas setiap bangsa-bangsa. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami percaya damai sejahtera mau turun atas setiap kami. Bahkan hamba berdoa Tuhan bagi bangsa kami Indonesia, terutama menjelang pemilu 2024, Tuhan pilih pemimpin yang terbaik. Engkau yang memegang kendali atas bangsa kami. Segala roh kekacauan, kerusuhan kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.